geblek pari. Oke. Gandeng mama. Ayam. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau nyobain makan siang di Geblek Pari Nanggulan Kulon Progo. Nah, ini untuk tempatnya lumayan luas ya dan sejuk karena di sekitarannya masih banyak pohon, jadi adem gitu, nggak panas. Oke, sekarang kita mau nyoba lihat menu makanannya. Nah, jadi modelnya itu prasmanan, ngambil sendiri kayak gini. Terus menunya itu masakan rumahan ya, kayak jangan deso gitu. Nah, terus kerennya itu, apa serunya itu, di sini tuh tempat ngambil makanannya tuh jadi satu sama dapurnya, guys. Nih, kayak gini. Jadi pas kita lagi apa ngambil makanan, kita bisa sekalian lihat aktivitas ibu-ibu lagi masak di dapur. Yuk, sekarang kita lanjut mau lihat sekeliling Geblek Pari ini kayak gimana dan ada apa aja. Nah, katanya itu Geblek Pari ini terkenal sama nuansa alamnya ya, guys. Jadi nanti di belakang sana itu ada hamparan sawah yang luas, terus ada bukit-bukitnya kayak gitu, guys. Yuk, kita coba lihat di belakang sana yuk. Wow, dan ternyata beneran loh di belakang itu ada sawah yang luas banget nih, lihat nih. Jadi sepanjang sejauh mata memandang kita bisa melihat hamparan sawah yang luas sama itu di belakangnya tuh, lihat apa? Ada bukit-bukit gitu ya, hijau-hijau gitu. Seger banget lihatnya, sumpah. Pantesan rame ya yang di sini, mungkin karena apa? Hawanya juga seger karena dekat sawah, terus view-nya juga bagus kan, bisa lihat bukit-bukit gitu. Nah, ini yang di dalam juga sama-sama enak karena ada bangunan yang tertutup atasnya gitu, jadi nggak panas. Terus sekeliling juga masih banyak pohon-pohon tinggi. Oke, guys, ini kita habis selesai makan. Sebelum pulang kita mau nyari spot foto dulu. Mumpung di sini ya, jauh juga dari rumah, lumayan tadi 1 jam. Sayang aja kalau kita nggak foto-foto. Nah, tempatnya di sana itu, nanti kita fotonya. Nah, ini kita udah sampai di tempat spot fotonya. Jadi tadi kita jalan sebentar ya dari tempat makannya. Tuh. Ya udah, kita mau foto-foto dulu dan sekalian pamit aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Dadah, assalamualaikum.